Adapun hikmah azan itu sangat banyak ya, diantaranya menampakkan syiar Islam. Ya, wa man ya'zim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menampakkan dan mengagungkan syiar, ya, syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Kemudian menegakkan kalimat tauhid, karena dari lafal awal sampai akhir itu kalimat pengagungan terhadap Allah, ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat, kemudian sebagai seruan kepada kaum muslimin khususnya laki-laki agar melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Nah, itu diantara hikmah hikmah azan. هذا صراط مستقيم